kalau Tomok tengok benda ni. Nanti pun Tomok tengok benda ni. Torang! Tomok tak kekalkan dalam nyanyian lagu New Boys tu. Tomok tu! Assalamualaikum berpanas hujan. Yes! Excited. Jangan nampak sangat. Okay. Biasa je ni. Bias. Okay, bersama saya Syafiq Erin, vocal coach. Seperti biasa, kita punya video. Kali ini kita akan reaction untuk program Gegar Perkasa. Gegar Perkasa nanti kan? Ya. Reaksi yang pelan nanti kan? Ya. Dan reaksi artis yang nanti kan? Sebenarnya kan, saya request. Saya request sendiri kan? Zef, Api nak... Untuk pertama kalinya, sebab ialah Api banyak berjasa pada kami. Kali ini kami terimalah. Saya terimalah dia punya permintaan. Kalau tak, saya tak nak. Saya nak orang lain. Sebab, okay, kita disclaimer. Rasa kau tak disclaimer pun ramai orang tahu dah. Saya adalah peminat New Boys. Okay, jangan salah faham. Saya bukan peminat Tomok. Saya peminat New Boys. Alright, so minggu pertama ni Tomok nyanyi lagu New Boys. Gila, mesti dah pilih kau. Tolong saja. Nak react Tomok. Kita dapat. Sebab apa? Kenapa aku nak react Tomok? Saya peminat New Boys. So, saya boleh tentukan dia nyanyi betul ke salah. Lah, apa nyanyi asal aku nak komen. Kau ada ke tak ada? Okay. Saya akan pastikan video ni ditonton oleh Tomok minggu depan. Saya jumpa dia. Saya rasa ni kan Rabu ni saya jumpa dia. Tomok! Saya akan pastikan Tomok tengok. Make sure video ni video pertama. Biar Tomok benci Asyik tak. Asyik pula. Biar Tomok benci Apit. Taklah, dia mesti masuk kelab vokal aku. Confirmnya. Tomok, kita deal tepi kelab vokal. Tak kisahlah. Apa Zeus? Siapa yang tolong kita kalau tak ada? Ya, video ini dah ditentukan. Disediakan oleh... Bukan sediakan. Diberi. Kita dipowerkan, dikuasakan. Rancangan ini disponsor. Tuan dah sedar cerita. Oleh. Tak sedap. Kuasakan. Rancangan ini. Kat tahu benda tu. Rancangan ini dikuasakan oleh Suka. Seperti halilintar membelah bumi, mereka hadir dengan dentuma untuk menggegar dunia. Pat Candy, Ashir, Sheila Amza, Roy Kapila, Jacqueline Victor, Juan Rahman, Tom. Hazrul Mirza, Dina Nazir, Haida, Bob Yusof. Suka. Apa tu? Ya, saya je. Tahulah, baru belajar. Intern ni. Come on lah. Gua dah senior lah benda ni. Cewa. Dan korang jangan lupa dapatkan app Suka. Kat situ korang boleh download dan... Oi, kenapa terpadam? Budak intern ni macam ginilah korang. Kantoi muka aku tak muda. Masalah. Kantoi muka aku tak muda. Kalau ada orang komen muka aku tua. Kembali ke C+. Pergi. C+ balik semula. Potong markah intern dia. Dah naik elok-elok B+. Ha? C balik. Kalau apa D. Belum lagi. Sat muka aku. Okay. Apa tadi cakap? Dapatkan app Suka ni, korang boleh download dan register dekat situ. Segala butiran lanjut ada tulis dekat situ, korang boleh google. Kat situ yang special ni, korang boleh tengok video Gegar Perkasa live di mana sahaja korang berada. Mungkin masa korang tak sempat jalan jam ke sekarang kan, kayak Kuala Lumpur ni kan tengah jam. Kuala Lumpur. Asyik jam je 24 jam. So, korang boleh terlepas, terlambat dan sampai rumah, korang boleh buka app Suka, tengok Gegar Perkasa dari dalam kereta, dalam ketapi. Ketapi tak jam ni. Jangan sampai memandu tau. Bahaya pula kan? Dengar je lah. Dengar. Kau orang buat-buat. Kau tengok pun kan? Kau boleh buat apa pun kan? Dengar. Yang penting tak ketinggalan. Alright. So. Excited je. Okay, jom kita mulakan reaction kita secara behave. Ya, Syafiq Erin. Behave. Nanti orang menyampah tengok aku kat situ. Jom kita mulakan dengan Tomok. Saya perasan Tomok ni setiap kali dia akan bawa balik lagu New Boys, dia akan tukar arrangement. Saya tak tahu sama ada dia dah tak nak dibayangi Leman zaman dulu, rempit-rempitnya style tu dia tak nak dah ke, ataupun dia memang sentiasa nak ubah. Tapi apa yang saya perasan, mesti akan jadi rock lagu-lagu gini kan.
Saya tak tahu kenapa. Mungkin kita boleh suruh Zef soal siasat dia nanti kat belakang. Sebab sebagai peminat lagu New Boss ni. Tok Ram. Tok Ram yang minta eh. Tok Ram! Tok Ram suruh pilih. Oh, Tok Ram suruh pilih. Tok Ram bagi suggestion, Tok Ram suruh pilih. So, dia yang pilih lah. So, masa depan tu, masa kita bincang, masa perbincangan tu, saya dia tak jawab. So, mungkin makan-makan dia jawab. So, ni mungkin pilihan dia. Ataupun tak tahu macam mana. Tapi memang Tok Ram bagi dua pilihan. Dia kata, leman kan betul-betul. Kalau nak leman, leman kan betul-betul. Betul, betul. Sebab apa? Saya faham. Mungkin Tomok dah tak nak. Yelah, dah tahun 2022 kot kan. Cumanya, untuk bawa balik nostalgia kan GV kot. First week ni nostalgia lagu lama tu. Kalau boleh kekalkan arrangement tu. Kita rindukan benda itu. Kita rindukan that sound. Tapi faham kalau tak? Sound yang betul-betul tu tak sesuai untuk pentas konsert. Bukan, bukan. Maksudnya, jangan. Ni totally tukar arrangement, tukar genre. Oh. Dia rock. Masa api, dia leman tapi bukanlah. Tok Ram mesti tahu punya. Nak nafas barukan ballad tu. Faham. Macam itu. Tidaklah api suruh melih-melih. Ni. Tak adalah kan. Cuma janganlah tukar genre rock. Kalau boleh. Sebab dia set kali dia bawa lagu ni kat mana-mana show. Konsep ke apa ke lah, tahu. Dia mesti akan tukar arrangement. Tak dapat that original tu. So, api kecewa. Tapi tetaplah okey juga lagu tu. Lah. Dah nampak tak tiba-tiba pakai spek tu? Itu nama dia Tunku Marina. Lah, tiba bagi tahu. Tadi ke depan tadi. Tunku Marina dia tu manager Datuk Syafinah. Saja lah bagi tahu. Kita sejak dulu, tapi sayang sedikit pun tidak menghargai cinta sia-sia saja. Kita boleh dapat kan? Tengok tak fans macam mana tu? Berhunjuk-hunjuk kat situ. Ya, that vibe. Saya yakin setiap dalam hati diorang ni nak sound, nak ada sikit elemen sound yang dulu. Okay? In dalam nyanyian pun, setakat ni masih okay. Cuma Tomok dah style lengguk 90-an tu dia dah tak letak. Saya faham mungkin nak nafas baru ataupun nak style Tomok yang baru, generation yang baru. Cuma bila dia bawa balik lagu New Boys, kita dah hargakan benda-benda itu. Satulah elemen-elemen tu. Kemana pitch kat situ ya Tomok. Aku tegur Tomok lah. Aduh, cepat sangat si dia. Jangan matikan awal tu. Kita si dia. Benda tu kena ada. Itu killer part yang semua orang akan nyanyi that part. Okay, Tomok, benda-benda gitulah sayangnya yang Tomok tak kekalkan dalam nyanyian lagu New Boys tu. Ini first week bagi belanja sikit zaman dulu. Filih-filih rambut belah tengah lagi. Kita. Jauhlah gila penat-penat. Dari segi muzik, saya suka bahagian ni. Sebab dia drive kita. Dia bawa. Dia tak matikan. Dia tak melewihkan balik. Ni best. Kalau ini ada Tomok, bagus. Dia tukar lagu. Secara mungkin saya rasa Tomok kena belajar, bukan belajar, maksudnya Tomok kena betulkan habit pegang mic. Itu saya memang perasan dekat setiap persembahan Tomok. Tomok suka tarik-tarik mic tu awal tau. So, suku kata ayat-ayat terakhir selalu tak kedengaran. Dan note value
last note tomok tu masih bunyi dekat awal. Sebab tomok suka lari-lari macam tu kan. Habiskan betul-betul baru tarik, baru. Saya faham itu style, tapi benda itu mengganggu pendengaran nyanyian tu. So kita tak dengar puas. Note tu tak bunyi habis macam tu. Careful ya. Itu pun sama. Hiraukan. Mati. Hiraukan. Habiskan kat situ. Sikit je pun. Belanja sikit je Pak Leman tu. Pusing. Dia selu. Pitch kat situ flat. Rindu indah yang pantai luar, tapi penuh dengan kepalsuan. Bila ku tiada terpujilah, ketabahanku memulai di sisimu. Ya, dia simple. Ya, first week kan simple. Dia berdiri sendiri dekat situ. Tak ada dancer, tak ada prop, tak ada apa. Dia, itu kelebihan je Tomok ni. Bukan sebab saya minat ke apa, tapi saya selalu tengok dia kalau bertanding ke apa ke. Tomok ni dia ada satu aura dan satu stage presence yang sangat bagus. Dia tak perlukan bantuan set. Dia tak perlukan bantuan penari ke apa. Dia boleh survive kalau dia seorang-seorang. Dia boleh tapau stage tu. Itu Tomok. Bukan sebab apa minat Azam eh. Tak, kenapa kau gelap macam itu tu? Tak, buang kahap. Alah. Ini kelebihan Tomok. Dan dia ni memang ada spirit fighter tu. Dia memang bagus. Cumanya, spirit tu boleh start minggu ni. Janganlah start first week tu. Bagi, jadilah Tomok. Jadilah Tomok sepatutnya. Tuntutan yang saya minta tu, jadilah Tomok. Dah lepas dah. Maksudnya, kalau lah tiba ada competition lain, tak ada masuk lagi kan, jadi lagu New Boys. Tolonglah. Okay? Sebab kita nak dengar benda tu. And then minggu kedua sampai habis, ya, jadi Tomok yang sekarang. Kuasa Tomok tu bagi. Tapi Apik faham tadi kenapa dia tak nak lenggok-lenggok tu. Apik rasa because of arrangement music lah bertukar jadi rock tu. Tak kena mungkin tuntutan dalam lagu itu. Cumanya, instead of kalau tak nak lenggok tak apa, panjangkan note tu. Rapatkan mic, jangan jauhkan cepat sangat. Jangan kosongkan ruang itu. Okay, itu maksud saya. Alright, apa lagi? Okay dah. Nak gosip suara tadi, tak boleh. Tak apa, bila kita nak gosip suara tadi, tak apa. Boleh. Gosip tu balik. Ya. Masa kita orang tengah buat sebelum, kita tengah buat VT untuk buat capsule semua kan. Kalau tengok tak, yang moment yang diorang semua kat kedai dekat hotel, tengah masak lah, tengah hidang dekat Tok Ram kan. Kalau korang tengok eh. So masa shooting tu, sebenarnya tengah malam eh. Malam. Jumpalah Tomok. Cakap kat Tomok ada orang minat kat dia. Boleh tak ucap tak, boleh tak bagi ucapan dekat orang tu? Pasal aku ke ni? Saya buat video. Dia dapat video tu, dia tengah buat live masa tu. Dia cakap, dia tengok video tu dia menjerit. Tengah buat live TikTok. So dia dapat video daripada Tomok. Macam tulah minatnya pada Tomok. Yo, New Boys, New Boys. Tomok lah juga New Boys. Minggu depan dia suruh saya buat jumpa Tomok kalau boleh. Tomok, kalau lah, Tomok kalau macam ada konsert New Boys, tolonglah bagi Apik tiket. Kau ingat Tomok tengok ke? Kau kata nak bagi Tomok, Apik akan hantar tak ada ambil. Okay, dia minta tolong saya tunjuk. Okay, lah. Saya akan tunjuk. Tomok, special. Tomok mengadu ni Tomok. Tomok, saya bawa kat Tomok, laptop. Tak boleh, cerita Apik akan diam je macam. Tak tahulah. Okay, jangan lupa. Mesti orang menyampang tengok aku. Mesti orang kutuk aku kat komen, aku yakin. Jangan lupa like, comment and share video ini. And walaupun saya tolong Asyik, tapi kita ada favorite kita. Saya pun tak tahu Mok. Tapi dia profesional. Ada benda. Kerja. Saya dah biasa dah buat benda ni. Wah, student saya berapa ramai pula yang artis-artis. Kalau dia perform, kalau dia teruk, saya tak komen teruk. Jangan risau. Saya cuma, personally, saya minat lagu New Boy macam tu. Okay? Jahat korang ni. Alright. Jangan lupa like, comment and share video ni kalau korang suka. Dan tekan button subscribe. So macam minggu depan korang nak tengok reaction lagi. Mesti korang nak tengok reaction, korang nak tengok live Gegar Vaganza. Bosan kan duduk tengok je, tak tahu nak buat apa kan. Nak buat apa tengok macam borak dengan mak, borak dengan bosan.
korang boleh order Bang Pileko. Ha, ada lah topik sikit nak berbual dengan mak dengan ayah tu bila tengah iklan tu. Mak makan ni mak rangup kan? Macam itu. Ya, mak. Aku kan jadi macam makcik-makcik kan. Kita baik-baik ke suasana makcik-makcik tu. Sangat sedap ini. Korang boleh dapatkan dekat sini. Ya, Zef dah letakkan nanti. Betul tak? Zef letak kan? Ya, ya. Sini. Ni dia. Dapatkan. Sumpah sedap. Api tak tipu. Dah ramai lah artis-artis dah makan Bang Pileko ni. Sedap boh jadi sumpah sedap. Sumpah sedap boh. Oh, tambah juga. Ah, boh tu ganda kan? Tambah sumpah aja. Tambah sumpah. Okey, dapatkan Bang Pileko chips dengan harga yang sangat murah dan berbaloi, sangat sedap. Dan korang boleh download app Suka. Lagi sekali app Remind Suka. Because of kat situ kita boleh bergerak pergi mana-mana, nak ajak lepak ke apa ke, korang tetap akan dapat tengok rancangan favorite korang. Okey. Dan dah habis pasal promote eh, semua dah habis eh. Kan kita nak promote diri kita pula. Kalau Tomok tengok benda ni, dah tiba Tomok tengok benda ni. Sudah kalau korang semua tengok benda ni, korang boleh follow Instagram dan juga TikTok saya, Syafiq Erwin. Dan kalau korang nak belajar vokal, korang boleh follow Instagram vokal kelas saya, Sevoce Studio Tomok eh. Sevoce Studio Tomok. Sevoce Studio. DM kat situ, nanti akan ada admin reply untuk korang punya pendaftaran. Tapi kalau Tomok yang DM, Tomok boleh DM kat Syafiq Erwin. Nanti admin reply salah. Nanti kadang admin ni kadang buat kerja salah. Lah marah admin. Alright, kita jumpa lagi di video yang akan datang. Bye-bye. Sejarah mungkin berulang. Bye Tomok.